إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan untuk kita bertemu dan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita ikuti, seterusnya menjadikan umat yang terpilih, umat yang terbaik untuk memikul risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan meneruskan risalah ini sehingga hari akhirat, sehingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, istiqamah kepada kita dan terus beramal dan mengambil, meraihkan pahala-pahala yang besar insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masih lagi di dalam bab Ad-dilalati ala khairin wa du'a ila huda wa aw dhalalah. Masih lagi dalam bab ajakan kepada yang benar dan menyeru kepada petunjuk dan atau menyeru kepada kesesatan. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang keempat, wa an Anas anna fatan min أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال ائتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطيني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang pemuda dari suku Aslama berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ingin ikut berperang tetapi tidak mempunyai bekal. Beliau bersabda, datanglah kepada si fulan kerana ia sudah mempersiapkan tetapi ia sakit. Kemudian pemuda itu datang ke tempat si fulan dan berkata, Rasulullah mengucapkan salam untukmu. Kemudian melanjutkan perkataannya, berikanlah pembekalan perangmu untukku. Kemudian si fulan tadi berkata, wahai isteriku, berikanlah bekalan yang telah aku siapkan dan jangan kamu simpan sedikit pun. Demi Allah, jangan kamu simpan sedikit pun bekal yang telah ku persiapkan kerana hal itu pasti akan membawa berkah bagi dirimu. Baik. Hadis ini yang diterangkan oleh Anas berkaitan dengan tajuk yang telah diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan kebajikan dan kebaikan, yang mana kita kena usahakan untuk menyampaikan juga kebaikan yang telah kita niatkan. Kadang-kadang orang niat, ya, dia niat nak melakukan tapi tak tercapai disebab-sebabkan tertentu. Tetapi bila dia ada ruang, maka buatlah kebaikan itu, capaikan kebaikan itu, kenapa Allah akan memberkati, ya, dengan apa yang kita usahakan. Dalam hadis Anas, yang mana kita menyaksikan Rasulullah mengatakan, Anas berkata, seorang pemuda dari suku Aslam bertemu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut berperang tetapi tidak mempunyai bekal. Ya, di mana kita tahu bahawa peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang besar. Peperangan untuk mempertahankan negara. Peperangan untuk menyebarkan juga. Ya, kalau kita menyaksikan permulaan peperangan itu berkitar dalam mempertahankan sebuah negara, hukumnya wajib. Dan berselisih bila sampai satu tahap, hukumnya fardu kifayah. Okey.
Cuma nak menceritakan di sini, seorang pemuda datang, ya, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu kabilah yang dinamakan kabilah Aslam. Ya, kat sana dulu di zaman sampai sekarang pun ada kabilah-kabilah ataupun gelaran-gelaran. Kita nak kata puak-puak tu bunyi tak sedap, kabilah lah senang. Tu pasal kalau kita tengok nama orang tu, apa dia? Macam Muhammad al apa belakang tu, al tu menunjukkan kabilah dia. Ya. Al Al-Qahtani ataupun al, ada berbagai sebutan gelaran. Okay, itu kabilah. Dan mungkin disandarkan kepada tempat al apa? As-Sa'diyah. Ha, misal Halimatun As-Sa'diyah. Ya, Halimatun dari Sa'di, dari nama tempat Sa'di. Ya. Datang kita Halimatun As-Sa'diyah juga. Bukan dari Sa'diyah, dari Taman Tun pun. Halimatun At-Tun-Tun. Sa'diyah. Okey, baik. Jadi dia dari Bani Aslam, pemuda. Yang dikategorikan pemuda ini, ramai ulama memperbahaskan, ya, kiranya umur 15 tahun sampai ke 30 tahun, itulah kategori pemuda. Ya, fata. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Anak-anak menteri, anak-anak muda di kalangan menteri itu beriman kepada Allah. Dikatakan usianya bawah daripada 20 tahun, menuju 23 ke bawah. Anak-anak muda yang boleh beriman. Sehinggakan dikaitkan pemuda-pemuda yang masuk Islam di zaman Rasulullah begitu banyak. Pemuda, orang tua tak? Kenapa orang tua tak? Orang tua dah keras kepala. Susah nak terima. Ya. Tapi anak-anak muda, lihat. Ya, subhanallah. Jadi di sini yang paling menarik, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini muncul pemuda-pemuda yang begitu berani. Kita bagi contoh Abdullah ibn Umar dalam usia 14 tahun mengetengahkan diri nak masuk perang Uhud. Perang, bila sebut perang, kematian menunggu. Nak masuk perang Uhud, umur 14 tahun. Rasulullah tak benarkan balik. Masuk umur 15 tahun, dia ketengahkan pula untuk perang Khandaq. Perang Uhud tu lawan antara Islam dengan kafir 1000 lawan 3000. Perang Khandaq 10000 lawan 100000. Tapi dia nak masuk juga. Menunjukkan bahawa Ibnu Umar bukan sebarang orang. Umur 14 ke 15 tahun dengan berani mengetengahkan diri untuk mati. Anak kita 14 15 tahun perang Angry Bird. Apa lagi yang ada dalam tu? Gadget tu. Habis. Mental dah habis dah. Kekuatan kita. Apa lagi nak bela mak bapak lagi lah. Tak ada. Tak ada dah. Ya, marah lagi ada kat mak bapak. Eh, dah lah. Jangan main dah. Solat. Mak ni bising. Ha, dia jadi macam tu. Sudah. Okay, baik. Jadi, seorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut berperang tetapi tidak mempunyai bekal. Kerana dalam peperangan memerlukan sedikit bekalan, paling kurang ialah makanan. Yang kita tahu, ya, kekuatan badan ada, semua ada, tapi memerlukan kadang-kadang perjalanan agak jauh. Ya, beratus kilometer yang bukan zaman macam zaman sekarang. Jadi, mesti ada juga sedikit perkara, paling kurang benda-benda yang boleh menanggung dia sampai ke tempat yang nak dituju. Oleh kerana itu, membekalkan diri kita menjadi satu perkara yang penting. Ya, jangan kata tak boleh simpan, tak boleh simpan. Setengah orang yang berpandangan zuhud yang tak betul tu, tak boleh simpan semua. Tak, boleh. Baik. Kemudian, sesungguhnya aku ingin berperang tetapi tidak mempunyai bekal. Baginda bersabda, pergilah kepada si fulan kerana ia sudah mempersiapkan tetapi ia sakit. Jadi Rasulullah mengisyaratkan. Ya, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik dalam bab ini, orang-orang yang beriman, ya, kadang-kadang ingin berjuang tetapi tak ada apa yang boleh dibekalkan. Sehingga di dalam hadis menceritakan, dalam Al-Quran menceritakan, mereka menangis untuk membekalkan diri mereka dalam peperangan tapi tak ada. Nak bekal tak ada, nak bekal tak ada. Menangis.
menangis nak pergi berperang tak ada bekalan, menangis nak pergi mati. Kan, kita pun jadi hairan, nak pergi mati. Kalau menangis tak nak mati tu lain, ni nak pergi mati tak. Okey, berdalilkan ayat Quran surah Taubah, surah yang ke-9 juzuk ke-10 ayat ke-92. Jumpa ayat 92 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan mereka kenderaan lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, lantaran mereka tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahkan. Yakni mereka nak korbankan diri mereka dalam peperangan, nakkan orang bawa, tak ada kenderaan yang boleh bawa kerana dah cukup full. Yang menangis mereka. Ini dia menunjukkan keikhlasan seseorang itu. Bila nak melakukan amal tak dapat, dia menangis. Itu tunjuk ikhlas. Ya. Menangis kenapa? Nak buat kebaikan tak dapat. Subhanallah. Ya, sampai satu tahap begitu jadinya. Setengah orang nak pergi Mekah tak dapat nak buat haji. Kan? Menangis dia. Dah sampai dah cukup syarat tak, syarat duitnya, tiba-tiba syarat lain pula tak ada. Ya, subhanallah, menangis dia. Umur makin lama makin tua, kan? Dah tak ada orang nak bawa dia, terutamanya perempuan, kan? Dia sampai satu tahap, ya, umur dah berapa tu, dah cukup duit, tak ada seorang pun jadi mahram dia. Pasal apa? Bukan apa, pasal sampai di sana takut dia tak larat dah. Nangis dia. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Okay. Baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan, ya, mereka-mereka yang ikhlas untuk berjuang, bila tidak dapat jalan untuk pergi ke sana, mereka akan berasa bersalah dan mereka akan rasa sedih. Tetapi budak ini, dalam hadis ini kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, pergilah kamu kepada si fulan. Ya. Kenapa? Dia telah mempersiapkan bekalan itu, tapi dia sakit. Orang yang sakit tidak menjadi halangan untuk tidak pergi ke peperangan jihad ini. Lalu lelaki ini pun pergi. Maka bila dia pergi, dia jumpa si fulan, lalu pertama sekali dia mengucapkan, Rasulullah mengucapkan salam ke atas kamu. Ya, macam kitalah, mak kirim salam. Ha, macam tu. Ya, kirim salam. Jadi jawab. Ya, boleh jawab berbagai bentuk. Kemudian dia melanjutkan perkataannya. Ya, kalau ikutkan, dia melanjutkan perkataannya, Rasulullah mencadangkan, berikanlah bekalan peperangan untuk peperanganmu untukku. Ya, kamu dah siap, kata Rasulullah, tapi kamu tak dapat pergi kerana kesakitan, maka berilah bekalan tu untuk aku berperang. Kemudian si fulan tadi berkata, wahai isteriku, berikanlah perbekalan yang telah aku siapkan dan jangan kamu simpan sedikit pun. Ya, masya Allah. Dia kata kat isterinya, bagi semua bekalan yang aku telah siapkan dan jangan simpan walau sedikit pun. Ingat ya, kerana para sahabat akan membuat yang terbaik dalam siri jihad fi sabilillah, kerana dia menentukan syurga. Jadi dia buat yang terbaik. Dia beritahu kat bini, keluarkan semua.
yang bini ni kadang-kadang kok ada ini sayang pula kan, kan. Ha, dia ada perasaan tu. Orang perempuan memang macam tu, cewa kan. dia check dia tengok ini tak boleh ni bagi. Tak, dia kata bagi semua. Tengok ya dalam hadis ni. Dia kata jangan kamu simpan sedikit pun bekal yang telah ku persiapkan. Ya, siap suami lain, siap perempuan lain, isteri lain. Ya, itu biasa. Ya. Pasal kadang-kadang dia tak match dengan kehendak. Suami suka minyak wangi ni, perempuan kita busuk lah. Pening kepala suami. Kan? Dia ada kelainan. Kadang suami siap ni, perempuan tengok tak kena siap begini. Ha, jadi clash tu berlaku. Tapi tak apa, ala kulihal. Dalam bab jihad, suami tahu apa yang dibekalkan. Dan jangan kamu simpan sedikit pun demi Allah. Jangan kamu simpan sedikit pun bekal yang telah aku persiapkan. Masya Allah, dengan bersumpah tu. Ya. Dengan bersumpah dia kata jangan simpan sedikit pun bekalan yang aku bekalkan telah persiapkan kerana hal ini pasti akan membuat berkat pada dirimu. Ha, jadi perempuan-perempuan, ibu-ibu kena tahu dalam bab ini bila benda baik tak menjadi masalah jika suami aturkan. Ya, kenapa? Keberkatan itu akan kita dapat. Ya. Kalau kita apa ni tak mengikut kebaikan ini maka dia akan hilang keberkatan. Kerana tu bila suami arahkan cara betul buat. Misalnya kita tengok ada kelapangan masa, suami kata pergi belajar, ha, pergi belajar. Jangan waktu pergi belajar tu tengah-tengah tu tiba datang pergi spa terus. Ha. Oh. Ya, enggak masuk yayasan taklim punya. Ke spa taklim. Okey. Ha, dia lari. Ambil pergi ke jalan yang betul. Okey. Jadi alhamdulillah akhirnya fulan bagikan perkara itu dan dia digunakan. Bila lelaki ini berjihad, lelaki yang membekalkan itu juga mendapat jihad, pahala jihad besar tu. Kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan jangan pandang remeh tentang sedekah yang kita bagi. Yang mana kita menyaksikan dalam surah ini juga. Ya, surah Taubah ini juga sekelompok lelaki bersedekah. Bukan banyak pun, dikatakan secupak tamar. Kalau kita sedekah seringgit misalan kan, mana Islam nak menang dengan seringgit pada pandangan kita? Dan itulah pandangan orang munafik. Oleh kerana itu bersedekah. Kenapa? Kesan daripada apa yang kita lakukan, setiap kerja yang dibuat oleh orang sebagai wakil itu, maka kita akan dapat pahala, 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 pahala. Bersedekah. Bila kita bersedekah apa yang orang buat, kita akan dapat pahala. Mengajar orang buat, kita dapat pahala. Dakwah, semua itu pahala, pahala, pahala. Sedekah mahat tahfiz misalnya, budak baca Quran, kita dapat pahala. Kita jenis malas baca Quran pula. Kan? Betul, dapat pahala. Tapi janganlah malas pula. Dah aku sedekah kira, aku dapat pahala tu. Kita tak baca, janganlah pula begitu. Baca. Ya. Kerana apa, pahala yang dibagikan berlipat ganda. Satu balas 10. Sehingga 700. Pahala sedekah 700. Okey. Baik. Penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa jika seorang manusia menunjukkan orang lain pada kebaikan maka ia mendapat pahala dari amalan yang dilakukan. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa orang-orang yang ingin melakukan kebaikan kemudian ia terhalang oleh satu keuzuran, misalnya sakit, maka ia dianjurkan untuk memberi bekal yang sudah dipersiapkan kepada orang yang siap melakukan sehingga dituliskan pahala sempurna baginya. Okey, kalau dia dah niat maka boleh disalurkan kerana nak dapat sempurna pahala tu. Kalau dia dah niat tapi tak berlaku, dia tetap dapat pahala niat yang ikhlas tu. Masa macam dia syarat beriltizam tu utamanya, macam kita solat duha yang wajib mestilah. Kita bicara tentang yang sunat. Ya, solat tiba-tiba satu hari tu sibuk. Tak dapat, ya. Maka pahala tu akan dapat, tetap dapat kerana ikhlasnya kita, istiqamahnya kita. Tapi kalau jenis on off. Okey, on off. Off off on off off on. Okay, itu tinggal lalu pun pahala tak berjalan. Okey. Baik. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa apabila seorang hendak melakukan kebaikan maka alangkah utama adalah dengan melaksanakannya dan tidak meninggal keinginan sehingga menjadikan bahagian orang yang belum pada kebaikan. Maksudnya kita kalau boleh bagi, sempurnakan pembahagian itu. Jadi kita telah menyebabkan orang yang terdahulu menyempurnakan sifat kebaikan tu. Kalau orang lain ikut tu, orang buat pun, kita telah sempurnakan.
Jadi ini di antara hadis yang mengajak dalam bab menunjuk kepada jalan yang baik dan menyeru kepada kebenaran atau menyeru kepada kesesatan. Jadi pahala akan berlaku dalam bab-bab yang begini. Terusnya kalau ibu-ibu ajak datang kelas, sebenarnya dia datang kelas, apa yang dia dapat daripada ilmu tu sampai mati ibu-ibu dapat. Ya, tuan-tuan dan perempuan dapat. Ajak je dia istiqamah, dia dapat poin, satu poin je dapat, kan? Dalam pembelajaran hadis macam ni, satu poin je dapat. Rupanya poin itu sampai kiamat kita dapat pahala dia. Ya. Tapi akhlaskanlah. Jangan nanti bergaduh aku yang bawa kamu. Ha, jadi pula habis. Habis free je. Okey, bab yang ke-21, babut ta'awun anil birri wa taqwa. Bab saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Okey, bab ini merupakan satu bab yang besar. Bab yang menyebabkan Islam itu bangun. Dari sebab ta'awun, kerjasama kita, tolong-menolong. Bab yang menyebabkan Islam itu menjadi kuat disebabkan tolong-menolong. Oleh kerana itu, jangan biarkan diri kita ya bakhil dari sudut tolong-menolong. Bukan apa pun bagi pandangan, bagi pendapat, bagi sedikit sumbangan, ya, itu dinamakan tolong-menolong. Bab ini menjelaskan bahawa kita harus senantiasa melaksanakan amalan salih, iaitu semua amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Suatu amal yang bisa disebut amalan soleh bila ada dua syaratnya. Okey, amalan soleh ini akan disebut sebagai amalan soleh bila ada dua syarat, iaitu ikhlas kerana Allah. Ya, kita buat betul-betul bertepatan ikhlas kerana Allah, bukan kerana si fulan. Ibu-ibu kalau datang ke kelas ni kerana siapa? Kita tengok. Ha. Penting kerana Allah nak menuntut ilmu. Kerana ada janji nak jumpa kawan. Ha, dia lain dah. Ha, kira janji tu yang pertama, tiba-tiba ada kelas, dia jatuh nombor dua kelas tu. Okay? Sebab kawan tu ngaji, kita ni ngaji juga. Tapi dia tak boleh. Ikhlas kerana nak menuntut ilmu. Bila ada keikhlasan, Allah akan buka jiwa kita, iman kita, hati kita, supaya diberikan petunjuk. Kan? Ibu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita datang ke majlis yang begini, kita kena tahu seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita datang majlis ke tempat orang yang membuat minyak wangi, kan? Apa? Tak dapat minyak wangi itu pun paling kurang bau minyak wangi itu lekat je, kan? Ya, bila kita ni. Betul tak lekat dah bau minyak wangi? Pasal kena pula aircon tu, dia cepat lekat. Banding kalau kita pergi tempat orang yang buat besi panas, apa, besi bakar tu, ya. Kalau tak percik api terbakar badan kita, ya, paling kurang bau busuk tu. Cukup kalau kita keluar ke kawasan yang banyak kereta tu, ha, balik tu cium baju kita, lekat semua asap kereta. Itulah. Kita pergi ke majlis ilmu ni paling kurang, ya, Allah bagikan, jatuhkan ketenangan dalam diri kita. Berikan ilmu yang bermanfaat, doa-doa binatang-binatang, ya, manusia, para malaikat, ya, untuk kita. Ada. Paling kurang dapat sikit dalam bab ni. Dan kita berdoa Allah bagikan banyak, bukan sikit, ya, dan beristiqamah dalamnya. Baik. Yang kedua, bersesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana amalan-amalan khusus yang memerlukan ittiba'ur rasul kena, tak boleh lari. Amalan umum bersesuaian dengan perbuatan itu, ada dalil-dalil yang jelas keumumannya, maka buat, tak apa. Penting sangat-sangat. Ittiba'ur rasul merupakan usul amalan kita diterima, di antara usul amalan yang diterima. Itu yang kita katakan, bila kita mengikut cara Rasulullah tu, berarti cetakan kita betul mengikut piawaian yang ditetapkan. Bila kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan arti kata lain, macam kunci itu betul kunci yang dibukakan. Kalau kita tak mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci itu rosakkan sikit giginya, langsung tak boleh buka. Senang je. Amalan mengikut Rasulullah diterima. Kita kena tahu bahawa amalan mengikut Rasulullah itu syarat kita nak masuk syurga. Tak ikut, dia takkan sama piawaiannya, maka dia tolak. Jawapan dibagi, soalan dibagi, jawapan sama ke tidak? Tak sama. Lulus ke? Tak lulus. Ya. Waktu test kereta, waktu kita ambil zaman muda test kereta, mesti ikut piawaian JPJ. Ingat, siapa yang dah 2-3 kali ambil tak pas tu, dia akan ingat.
Betul tak? Saya mula-mula naik itu saya tak freekan gear. Sampai sekarang saya la ilaha illallah. Kita tak freekan gear, terus start pun kata, "Hai," dia tegur kan. Sampai sekarang saya jadi bila nak start engine tu, memang clutch saya tekan dulu. Dia jadi macam tu. Nak pastikan dia tak meloncat tu. Masuk piawaian tu kita cuba ikut kan. Ha. Baru lulus. Ini kita buat ikut suka hati aku, tak ikut Rasulullah punya apa garis panduan. Lepas tu nak kan syurga. Mana maunya? Syurga mahal. Tu yang saya katakan, ya. Tang solat tu saja yang Allah akan kira di akhirat mesti ikut cara Rasulullah. Bermula daripada ucapan dan perkataan tertentu, bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Dalam tu kena ikut cara Rasulullah full. Ya, tak boleh nak reka-reka cipta, tak boleh. Kerana nak kan lulus tu, zap sama. Okey, lulus, masuk, dapat pahala. Okey. Baik. Ikhlas ada ikhlas adalah anda tidak dimaksudkan amalan anda kerana ingin dilihat hamba-hamba Allah. Amalan tersebut hanya ditujukan untuk mencari wajah Allah, keredaan Allah. Sedangkan mengikut Rasulullah adalah dengan cara tidak melakukan bid'ah ataupun yang bercanggah dengan sunnah. Sebut bid'ah keras. Saya tak galakkan kepada dicakapkan kepada orang awam. Ya, cakaplah tak bertepatan sunnah. Dia ringan sikit kan. Dia macam, bodoh kamu, bangang, marah tak? Marah. Kamu tak ada maklumat. Ha kan? Kamu kurang maklumat. Okey, ringan sikit. Okey, ya. Bila sebut lagi kamu apa lagi? Kita nak ringankan. Ya. Kayaknya bodohlah tu. Kan? Sama aje. Tapi bahasa memainkan peranan dalam siri dakwah. Jangan cepat nak melepaskan satu perkara yang masyarakat tak faham. Okey. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-2. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Okay. Allah mengarahkan kita ta'awun, kerjasama. Ya, apa juga kebaikan kita kerjasama. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Okey. Ayat ni nampak simple, sebenarnya dahsyat. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i rahimahullah berkomentar tentang surat di atas, sesungguhnya manusia atau majoritas dari mereka lalai dan dari dalam memahami ayat tersebut. Okey. Dalam riwayat yang lain dia tambahkan lagi, kalau Allah tak turun ayat Quran semuanya, hanya ayat ini memadai dah. Cukup apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, subhanallah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey, pertama demi masa, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian. Okey, kelalaian. Sebab apa rugi? Mari kita tengok apa pasal rugi. Okey. Pertama, amalan-amalan kita. Kita ambil pukul berapa kita nak ambil? Kita ambil dari pukul, ambillah waktu subuh. Okey. Pukul apa subuh? Berapa? 6:30. Subuh gajah tu. Okey, dia masuk dalam pukul 5:50 sekarang. Okey. Tak apalah kita ambil okey 5:05. Ambil pukul 6 lah senang. Okey, 6. Okey. Tengok ya. 6 habis subuh 7 8 9 10 11 12 1. Okey, kita ambil lebih kurang ni Zuhur. Subuh Zuhur. 2 3 4 5. Okey, ni ambil Asar.
4, 30 tu. 5, 6, 7, 8 ni maghrib. Lepas tu 8, 9 isyak. Okey. 10, 11, 12, 1 sampai. Okey, balik ini. Okey. Kalau kita tengok amalan kita, 6 subuh. Okey, solat subuh. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Berapa minit kita ambil ni lebih kurang? 5 minit kan. Itu pun kira lama tu, alhamdulillah. Okey. Okey. 5 10 15 20 25. 25. Okey. Mungkinlah ada duha sikit sini. Okey, duha. Ambil lah. Dalam 10 minit. Duha lagi lama. 10 minit. Okey, qabliyah, ba'diyah ni kita ambil lah berapa? 4 minit lah. 4-4-8. Okey, kita ambil lah. Dalam ni qabliyah, ba'diyah. Ambil lah 10 minit ni. Okey, 10 kali 5-50. Okey, dah. 50-60. Okey. Kat mana lagi? Tahajud. Witir. Okey, witir, tahajud. Kalau kita tahajud. Okey, tak apalah, bagi chan lah. Okey. Bagi berapa? Nak berapa nak? Berapa minit? 30 minit. Oh, ya kita 30 minit. Macam tak percaya lah. Okey. Bersangka baik, alhamdulillah. 15 minit. Okey. Ini berkaitan dengan solat ya. Okey, kalau puasa, dia lain sikit. Puasa, point dia dari sini sampai sini. Itu point dia. Okey. Tapi kalau kehidupan kita hari-hari yang begini, 50-60, lebih kurang 1 jam 15 minit untuk amalan. Ya. Daripada 24 jam. Apa yang kita buat? Makan dah tentu setengah jam. Confirm? Betul? Makan. Itu tak belum tak masuk masak. Alhamdulillah ibu-ibu tengah gaya bukan jenis masak. Ini beli kedai. Okey. Bayangkan, okey ni saja 30 minit makan tengah hari, sarapan, okey makan malam. Okey, solat ni solat. Ini makan. Okey, makan. Berapa? 1 jam 30 minit. Okey. Apa lagi yang kita buat? Tidur. Okey. Tidur. Kita ambil pukul apa? Pukul 11, 12. Jangan tunjuk. Ni tak boleh cakap je. Itu pasal kita khilaf Rasulullah. Rasulullah kata tidur lepas isyak kan. Okey, kita ambil 11. 1. Okey. 11. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 jam. Tidur 6 jam. Apa lagi kita nak buat? Nasib baik ibu-ibu ada kelas. Tuan-tuan dan perempuan ada kat kelas. Kat sini. Ya, dikategorikan. Start pukul berapa sampai pukul berapa. Ni lagi kelas petang lagi. Tang situ je point. Tapi kita ambil umum. Ya, umum waktu tak ada kelas. Okay. Jadi berapa jam yang ada pada kita? Solat lebih kurang 1-30 minit lah kita bagi chan. Okey. Makan 1-30 minit. Makan, bukan masak, bukan basuh pinggan, makan. Kan? Okey. Habis tidur. Masak tak kira. Ha? Masak. Itulah nak buat masak tak sampai hati. Ya. Yeah? Pasal semuanya kat bibik. Ya. Marah apa. Okey. Tapi nak menceritakan, kalau kita saksikan amalan-amalan kita dah macam tu, agak-agak berapa jam habis masa kita, ya, punya banyaknya, ke mana perginya? Terutamanya tidur, ya. Tapi tak mengapa. Saya mengatakan di sini sebagai seorang Muslim, semua ada poin-poin pahala dia. Setiap perbuatan dia hari-harian tu semua ada pahala. Shopping beli tudung. Ustaz ni, yalah pasal saya shopping beli tudung, tiap-tiap hari beli tudung.
Jangan takut, saya tak kisah tu. Pasal cuma kita nak menceritakan, okay, amalan-amalan kita ni memang ada poin-poinnya dekat situ. Jangan kata, oh 24 jam tu tak ada pahala. Dah ada pahala, semua ada pahala. Cuma tengok pahalanya dalam bentuk yang mana. Cuma kita nak kembangkan pahala tu lebih banyak, itu perlu kita apa, managekan masa-masa kita tu. Jangan kata langsung tak ada, tak. Kita pergi, bak kata, kak, shopping. Tak payah sebut tudung, ya. Shopping apa pun, insyaAllah selagi apa shopping tu mendatangkan kebaikan, kita dapat pahala, ya. Cuma ikhlaskan bila nak dapat pahala yang besar. Okey, kak, bila nak dapat pahala yang besar, pergi shopping, apa kak perlu buat? Ya, baca doa. Dengan secara otomatik Allah ampunkan seberibu-ribu kesalahan, berikan beribu-ribu kebaikan dan dibinakan sebuah istana dalam syurga. Salah ke shopping? Ha, kan? Ustaz bela. Tetapi kita mengatakan ikut doa. Nak tidur, baca doa. Ya, menjadikan istirahat kita depan Allah, apa, mendapatkan pahala. Okey? Jadi kita cuba datangkan amalan-amalan yang boleh dapatkan poin-poin pahala. Datang kelas, confirm saya katakan, insyaAllah niat ikhlas, pahala dah ada dah. Naik tangga tu, ya, setengah ibu-ibu tak larat naik tangga tu, kan. Ada satu kelas tu sampai bila saya tengah mengajar, tengok-tengok pintu tu terbuka. Dah tahu dah siapa yang akan naik. Kenapa? Makcik tu dah macam rangkak naik tangga tu. Kesian dia. Tapi dia nak datang kelas, ya. Subhanallah. Itu pun ada pahala. Setiap langkah tu dapat pahala. Okay, jangan rosakkan pahala ni. Pahala-pahala ni hanya berlaku kerosakan. Ambil, ramai yang tak ambil dalam bab ini, dia tahu yang batalkan wuduk. Alhamdulillah dia tahu, batalkan puasa, tahu. Tapi dia tak tengok batalkan pahala. Apa dia yang pertama? Pertama, ya, yang kita katakan, jangan syirik kepada Allah. Apabila Allah mengatakan la yahbatanna a'malukum, ya, Allah mengatakan akan dibatalkan amalan kamu jika kamu melakukan syirik. Habis terbatal murtad, habis terbatal. Jaga. Yang kedua, dalam siri sebahagian amalan syirik juga termasuk riak, ya, menunjuk-nunjuk, terbatal. Jangan mengungkit-ungkit. Dalam siri sedekah amalan ni, jangan mengungkit-ungkit. Ungkit. Duk cerita dah 40 tahun bersedekah, cerita lagi. Ya. Kecuali mak dengan anak tu lain cerita. Mak dengan anak. Kalau mak dengan mak bapak dengan anak tak boleh ungkit, budak tu naik kepala. Ungkit tak apa, ceritakan kesusahan. Lepas tu, jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Batal pahala. Mengumpat, mencerca. Yang Rasulullah kata, jadi muflis kamu di akhirat. Pahala kita bawa punya banyaknya, dengan sangkaan kita boleh masuk syurga, tiba-tiba jadi muflis pada hari hisab tu. Amalan kita, bila kita mencaci si fulan, kata si fulan, sakiti si fulan, iaitu kategori mengumpat, mencela, menyakiti si fulan, pukul si fulan, maka di akhirat nanti kita menyerahkan amalan pada si fulan. Habis, nah ambil. Habis amalan. Tapi itu yang ringan pada mulut kita. Ringan dalam semua bentuk. Kena pula WhatsApp kait dengan orang. Ringan kita nak ngumpat orang. Oh, jam orang tu mahal. Ya. Dan tak dia lah mahal, apa masalah, ha? Mungkin dia dapat melalui hadiah orang. Janganlah kita pandai nak bercerita pula. Saya siapa hantar tu, saya terus komen. Nak ngumpat ke nak apa ni? Kan? Kenapa nak bicara hal orang? La ilaha illallah. Saya takut. Pribadi-pribadi yang dia tak kenal kita, kita yang kenal dia, lepas tu kita umpat celah. Habis ibu-ibu datang kelas kita, bersembahyang kita, puasa sunat kita, apa semuanya habis macam itu, jadi debu berterbangan. Saya tak mampu, saya nakkan syurga.
saya takkan biarkan lidah saya untuk berbicara dan WhatsApp berbicara. Nauzubillah. Okey. Jadi jaga amalan-amalan ni. Jaga. Kalau tidak, kita dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian dahlah masa bermasalah, lepas tu diikuti dengan perkara-perkara yang kita buat membatalkan amalan-amalan kita. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tang mana berkaitan dengan tajuk serta saling menasihati mentaati kebenaran. Saling menasihati kepada kebenaran. Kita nak nasihat orang bukan senang. Nak tegur, cegah kemungkaran bukan senang. Susah. Mencegah kemungkaran bukan satu perkara yang senang. Menyuruh kebaikan senang lagi, orang tak marah. Itu pun kadang-kadang orang marah. Pergilah kamu solat, duk ajak aku solat buat apa? Kan? Kubur masing-masing. Itu dikatakan begitu. Mencegah kemungkaran, dia menghadapi risiko yang besar. Orang tak suka. Itu pasal orang malas nak cegah kemungkaran. Tapi kalau kita tak cegah kemungkaran, perkara itu akan masuk ke dalam rumah kita. Itu yang masalah. Kita tengok budak berkapal di taman, kita buat dia je, bukan nak tegur. Siap kapal, bentuk kapal itu akan masuk dalam rumah kita. Anak-anak kita akan melakukan bila kita tak tegur. Tapi bila kita tegur, dia jadi masalah pula. Dia kejarnya kita, nak lepuknya kita. Ya, betul ke? Pasal saya pernah menegur artis. Dahsyat tu. Ini kisah, tapi saya takkan sebut nama artis tu. Tuan-tuan dan perempuan takkan tahu nama artis tu. Saya bukan orang yang menceritakan aib nama orang. Saya hanya cerita kisah. Saya pun tak tahu, isteri saya boleh tahu macam mana. Tapi saya cuba merahsiakan. Hanya orang yang menyaksikan yang tahu. Itu pun saya waktu tu lepas balik daripada Pakistan, mana tahu dia tu artis. Pasal dia terkenal dalam lingkungan 4 tahun, 5 tahun sewaktu saya di luar kan. Jadi, ialah tak kira kamu artis ke apa, kamu beradablah sikit. Waktu tu saya mengajar di sebuah sekolah di satu tempat. Bangunan ni sekolah tahfiz. Sebelah tu sekolah artis. Kena sungguh. Saya pening kepala. Mula-mula tak apa lagi. Tengok budak berkumpul, apa ni? Oh, artis tu artis ni. Siapa ni kan? Dia pun lebih kenal. Budak-budak lebih kenal daripada kita. Yalah, kita bawa balik Pakistan, mana tahu. Tak apa. Lepas tu sekali tu keluar-keluar daripada sekolah tu nak bawa budak ke masjid. Budak-budak kecil baris kan, budak comel dalam lingkungan apa, tujuh belas tahun kan. Okey, kita bariskan budak-budak kecil ikut arahan. Datang si artis ni, si perempuan ni tergedik-gedik dengan boyfriend dia. Aduh kan, kalau tergedik-tergedik tu tak apa lagi, tapi perangai tu beradablah sikit. Janganlah buat benda yang tak senonoh depan budak-budak kecil. Nak buat, pergilah kamu masuk dalam sekolah kamu tu. Maksudnya dalam studio kamu tu. Tergedik-gedik. Saya tak boleh lah. Saya tengok saya tak boleh. Macam nak, maaf kata, macam nak bercium dekat situ kan. Saya pun waktu tu dalam kereta, berhenti depan dia, turunkan cermin. Cik, tolong hormat budak-budak tu. Itu je kita minta. Rupanya mengamuk boyfriend dia. Dia kejar ni saya. Oh, kita pun pecut kereta kan. Lepas tu buat U-turn nak pusing belah sini. Tengah pusing dia berhenti, tunggu kat situ. Sudah jadi cerita panjang. Cerita panjang. Ya, kita pula, kita yang tegur kemungkaran, kita jadi takut pula. Nasib baik orang taman tu, alhamdulillah saya mengajar kat taman tu. Orang taman bantu kita jumpa kan, jumpa orang tertentu kan, yang artis yang apa, senior tu kata memang budak-budak sekarang ni, artis sekarang apa ni, budak muda belaka buat tak senonoh kan. Jadi settle lah, alhamdulillah settle. Ya. Tapi itulah ya, bila kita tegur kemungkaran kita pula kena. Tapi saya macam saya tak pedulilah kan. Cuma kita nak tegur tu, kita tengok keadaan tempat. Kalau saya seorang tak kisah, apa berlaku-berlakulah, tumbuk ke apa tak kisah kan. Tapi nak mula dulu tak, cuma kita akan tegur. Letih. Okey, oleh kerana tu ramai yang susah untuk menegur kemungkaran. Ya, betulkan kemungkaran. Baik, kita tengok Wan Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid Al-Juhani.
Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Abdurrahman ibn Zaid, dari Abdurrahman, siapa ada buku ni? Dia tersilap sikit. Dari Abi Abdurrahman, betul kan balik? Pasal di atas ni, wa'an Abi Abdurrahman. Okay, bukan dari Abdurrahman tu. Kalau Abdurrahman, abang kat depan Abdurrahman. Dari Abi Abdurrahman ibn Zaid, bukan ibn Zaid, dari Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid Al-Juhani, berkata Rasulullah, spelling pun salah, Rasulullah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyediakan perbekalan perang di jalan Allah, maka dianggap sebagai orang-orang yang benar mengikut peperangan. Dan barang siapa yang tidak ikut berperang lalu menjaga baik-baik keluarga orang yang berperang, maka dianggap sebagai orang yang benar-benar mengikut berperang. Masya Allah. Ya, dia tak ikut bukan disebabkan apa, ada masalah, tapi dia jaga keluarga orang yang berperang. Ya, bela mereka apa semua, maka sama juga kedudukannya mereka seolah-olah berperang. Pasal dalam bab ini, bila kita melakukan kebajikan, ya, itu yang kita kata hak bantu budak hafal Quran, kita macam menghafal Quran. Bantu anak yatim, ya, yang dikatakan kafil, kita seolah-olah penjaga anak kafil, anak yatim. Begitulah amalan-amalan yang seterusnya. Okay. Jadi hadis ini mengisyaratkan kerjasama dalam siri bantu-bantu ini akan mendapat pahala yang penuh. Dalam hadis yang lain, wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan ila bani Lihyan min Hudzailin faqala la yanba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah mengirimkan suatu pasukan sebagai utusan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Huzail. Beliau bersabda, hendaklah dari setiap dua orang hanya seorang yang berangkat dari keduanya. Yang tidak ikut berangkat adalah yang menjamin kehidupan keluarga dari orang yang ikut berperang, dan pahalanya terbahagi antara keduanya sama. Ya, maksudnya dalam siri peperangan yang menyebabkan kematian, maka bila menyebabkan kematian, maka tidak ada siapa yang nak membantu keluarganya. Maka Rasulullah kata, bahagikan dua, maka yang ni kamu jaga keluarga dia, yang ni jaga keluarga dia, yang ni pergi berperang. Macam tu, ya. Maka pahalanya sama. Orang dahulu di zaman Rasulullah banyak memikirkan pahala. Ya. Jadi kita pun kena macam tu juga, banyak berfikir pahala. Okey. Dua hadis ini menjelaskan pada kita bahawa orang yang membantu orang lain dalam ketaatan kepada Allah, maka ia mendapat pahala seperti yang melakukan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Karena apabila seorang bersiap-siap untuk berjihad di jalan Allah, berarti ia sudah berperang, iaitu sudah dituliskan baginya seperti pahala orang yang berperang. Hal ini disebabkan ia sudah membantu untuk melakukan kebaikan, baru menyiapkan. Itu pasal orang yang duduk di dalam masjid menanti solat, seolah-olah dia dalam solat. Yang Rasulullah katakan, solat ke solat itu bagaimana ganjaran yang akan didapat, ya, seolah-olah melakukan haji penuh ataupun umrah yang penuh. Baik. Kemudian wa'anin Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bi Rauha faqala manil qaum qalu muslimun faqalu man anta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan faqalat ali hadzal hajj qala na'am walaki ajrun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah bertemu dengan kelompok yang berkenderaan di Rahwa, lalu bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah kaum muslimin. Kemudian mereka bertanya, siapa tuan? Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Ya, orang Islam waktu tu nak pergi menunaikan haji mengikut cara Rasulullah, tapi tak kenal Rasulullah, kan? Siapa tanya, siapa entah? Aku Rasulullah. Ya, subhanallah. Ya, kalau kita dah terkenal sikit, siapa kamu? Tak kenal aku punya popular kamu ni. Oh, mula marah, kan? Tak boleh tak kenal, kena kenal. Pasal dah keluar TV banyak. Kalau keluar suara je mungkinlah tak kenal, kan? Tapi keluar TV ni muka. Tapi tak apalah, apa salahnya kalau orang tak kenal. Okey. Baik.
Kemudian perempuan ni beliau menjawab, Rasulullah, kemudian ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil di hadapan baginda lalu bertanya, apakah jika bayi ini berhaji, hajinya dianggap sah? Beliau menjawab, ya, dan untukmu pahalanya. Nampak kalau kita ya menghajikan atau bawa umrah ataupun apa juga amalan yang baik, kita sertakan kanak-kanak. Tahu tak kita dapat pahala juga. Anak-anak tu sembahyang kat masjid, mungkin main-main, tak apa. Ya, tapi kita dapat pahala bila dia sembahyang. Tapi maksudnya jagalah sikit. Ya, jaga sikit. Ya, penting sangat-sangat. Ni kadang-kadang kita bila budak tu datang ke masjid, kita marah dia. Bising. Aku ni khusyuk lebih daripada Rasulullah. Ya, pasal Rasulullah sembahyang pun dengar budak menangis. Ni dak. Ya, marah budak tu, kamu berdosa. Subhanallah, seorang perempuan tu begitu. Ustaz, dia kata apa? Kamu berdosa, anak kamu ni bising ganggu kami solat. Ya, akhirnya budak-budak tak nak datang masjid. Kau kena marah. Habis pergilah duan utama, tak ada siapa marah, kan? Ha, kesudahannya. Jahatnya ya orang yang masjid ni yang cuba nak menguasai masjid dengan cara tak betul. Hadis yang terakhir dalam bab ni, wa'an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al khazinul muslimul amin alladhi yunfidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhina umira lahu bihi ahadul musaddiqin. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin alladhi yu'ta ma umira bihi. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, seseorang bendahara Muslim yang ataupun apa yang kita nak sebut, bendahara Muslim ni, bendaharilah, yang dapat dipercayai dan melaksanakan apa yang diperintah padanya, kemudian memberi harta yang disimpannya dengan sempurna dan cukup serta senang hati, lalu menyalurkan harta tersebut kepada siapa yang diperintah untuk diberi, maka dicatatkan sebagai salah seorang dari dua orang yang bersedekah, bendahara dan pemiliknya. Masya Allah, kita jaga harta orang, kita buat secara betul, kita dapat pahala. Dan bukan sekadar itu je, kita melihat orang-orang yang memegang jawatan kerja dalam kerajaan atau luar kerajaan, selain kerja sendiri itu, maksudnya kerja dengan orang-orang tertentu, kita tunaikan amanah, maksud kita jalan dengan betul, rupanya kita mendapat pahala yang besar. Ya, apa juga kerja, dengan syarat jangan curi tulang, dengan syarat jangan curi kertas pen ke. Ya, tuan-tuan dan puan, ramai orang tak mikir. Dia kata, alah pen apa salah, ambil je lah, kan pejabat dah jatuh. Ya, pejabat punya, alah banyak lagi dalam pejabat. Tak boleh, mesti minta izin walau satu pen. Ya, subhanallah. Pasal apa? Dalam hadis mengisyaratkan harta ghanimah yang orang curi, ya, curi, yang lelaki tu curi tak besar mana pun, tapi di sisi Allah besar, boleh menyebabkan masuk neraka. Kita lantaklah foto stat lah untuk pejabat, pejabat untuk kita punya Zoom, kan, nak guna urusan, tak boleh. Bayar, kalau diarahkan bayar, berat kan? Ha, yang tu berat. Ya, kerja dengan kerajaan nampak senang tetapi sebenarnya berat kalau kita amanah orang. Tapi berapa ramai yang nak amanah? Ya, berapa ramai orang? Jadi sampai di sini, insyaAllah, jadi merupakan kelas yang terakhir kita pada hari ini. Dan saya minta maaf apa yang tersilap dalam siri penerangan saya, terkasar bahasa, dan mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan ampunkan semua, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat ini, dan insyaAllah istiqamahkanlah dalam pembelajaran kita. Dan kalau misalnya tak ada pun, datanglah, mungkin ada guru yang lain, dan insyaAllah kalau tak ada halangan, saya cuba buat satu apa, buku kecil untuk disebar-sebarkan, nanti tanyalah kat sini, mungkin dah minggu depan. Ya, minggu depan, wallahualam. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.